boyong gratis. Ex-keeper AC Milan segera merapat ke Everton. Everton tinggal selangkah lagi mendatangkan Asmir Begovic ke Goodison Park. Melansir dari Borne Monteco, ex-keeper AC Milan tersebut dikabarkan sudah menjalani tes medis dan segera diperkenalkan menjadi pemain Anya The Toffees. Kedatangan Begovic diproyeksikan untuk menjadi kiper kedua di bawah Jordan Pickford yang selalu menjadi andalan Everton di bawah Mistar. Sejatinya, Rafael Benitez masih mempunyai nama Robin Olsen, namun penjaga gawang yang berusia 31 tahun itu harus kembali ke AS Roma setelah masa peminjamannya berakhir. Selain itu, mereka masih mempunyai Joao Virginia, namun di usianya masih berusia 21 tahun, dinilai belum cukup pengalaman untuk menjadi pelapis Pickford. Klub Manchester United mendatangkan Begovic dengan sebuah bebas transfer, setelah Bornemon telah mengakhiri kontrak kiper Bosnia tersebut lebih cepat. Begovic sendiri tentu sudah tidak asing dengan atmosfer Premier League, meski pernah berhubung di semusim bersama Rossoneri, namun karir Begovic lebih banyak dihabiskan di negeri Tiga Singa. Sepanjang perjalanan karirnya, kiper jagung tersebut pernah memperkuat Portsmouth, Stoke City, hingga raksasa Chelsea, sebelum dilego Bornemon pada musim 2017-2018 silam. Dalam saga transfer musim ini, Everton belum mendapatkan satu pun pemain. Sejumlah nama dikaitkan datang, seperti Matteo Pennington, Joshua King, Yannick Bolasie, Mohamed Besic, hingga Theo Walcott. Namun hingga kini belum ada yang resmi diperkenalkan menjadi pemain anyar. Profil Fode Bolo Traore, pemain keempat Senegal di AC Milan. Bergabungnya Fode Bolo Traore ke AC Milan membuat dirinya menjadi pemain keempat asal Senegal yang pernah memperkuat klub berjuluk Rossoneri tersebut. AC Milan telah resmi mengumumkan kedatangan Fode Bolo Traore pada Minggu 18 Juli 2021 waktu setempat. AC Milan dengan bangga mengumumkan penandatanganan permanen Fode Bolo Traore dari AS Monaco, tulis pernyataan resmi AC Milan. Kedatangan Bolo Traore ke AC Milan membuat dirinya menjadi pemain keempat asal Senegal yang bermain dengan seragam Rossoneri. Fode Bolo Traore merupakan pemain kelahiran Conflans, Saint-Honoré, Prancis, 3 Januari 1997. Ia pertama kali masuk ke dalam Akademi Sepak Bola AS Ereğli pada 2003, lalu pindah ke Akademi Paris Saint-Germain pada 2005. Bolo Traore cukup lama menimba ilmu di Akademi Sepak Bola PSG, yakni selama 10 tahun. Pada 2015, Bolo Traore bermain untuk tim kedua PSG, yaitu Paris SGP selama 2 musim. Namun sayang, ia tidak berhasil menembus ke senior klub berjuluk Les Parisien tersebut. Ia kemudian pindah ke Lille pada 2017 dengan status free transfer. Di Lille ia telah tampil sebanyak 47 kali dan membukukan 2 asis selama 2 musim. Kemudian pada Januari 2019, Bolo Traore bergabung dengan AS Monaco. Pemain berposisi sebagai fullback kiri itu mencatatkan 74 penampilan dengan membukukan 8 asis selama 2 setengah musim. Di level internasional, Bolo Traore pernah mewakili timnas Prancis untuk kategori umur U16 dan U21. Meski pernah mewakili timnas Prancis untuk kategori usia muda, Bolo Traore memutuskan untuk mewakili Senegal di tingkat internasional. Bolo Traore memilih Senegal karena ia memiliki darah negara leluhurnya dari kedua orang tuanya. Sejauh ini, Bolo Traore telah mencatatkan 4 caps bersama timnas senior Senegal sejak debutnya pada 26 Maret 2021. AC Milan gelar negosiasi positif dengan Chelsea soal Bakayoko. La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Bakayoko yang baru saja kembali ke Stamford Bridge setelah menjalani masa peminjaman di Napoli sudah tidak sabar membela Rossoneri sekali lagi. Namun ia maupun manajemen tampaknya perlu bersabar, mengingat negosiasi dengan debut tidaklah mudah. Bagaimanapun, surat kabar tersebut menyatakan bahwa pemain berkebangsaan Prancis tersebut sepertinya akan benar-benar hengkang musim malas ini dan diharap dengan Chelsea kini berlangsung dengan positif. Masih perlu dilihat bagaimana formula mantan bintang AS Monaco tersebut kembali ke San Siro. Lantaran tanpa pembaruan kontrak, klubnya tidak bisa meminjamkannya ke tim lain, mengingat kerjasama mereka akan berakhir pada tahun 2022 mendatang. Dan tampaknya sulit untuk membayangkan Milan bakal menginvestasikan 15 juta euro atau 240 miliar rupiah untuk menebusnya. Kemungkinan besar Rossoneri akan beralih ke target lain, di Liga 1, jika mereka tidak bisa mengamankan servis gelandang 26 tahun tersebut. Atau mungkin, mereka akan mencoba menyesuaikan Thomas Vega untuk mengisi peran tersebut selama pramusim setelah performa impresifnya di Spezia. Bakayoko sendiri menghabiskan masa pinjamannya bersama Milan pada musim 2018-2019 kemarin, hingga mampu bersinar dan menghidupkan kembali karirnya, yang sempat terpuruk bersama dengan The Blues, di bawah asuhan Gennaro Gattuso kala itu.
Tiba di markas AC Milan, bintang Real Madrid segera jadi pemain baru ke-6. Bintang muda Real Madrid Brahim Diaz akhirnya tiba di markas AC Milan pada hari Senin, 19 Juli 2021 dini hari waktu Indonesia Barat untuk melakukan tes medis dan tanda tangan kontrak. Brahim Diaz akan menjadi rekrutan ke-6 setelah AC Milan lebih dahulu mengumumkan kedatangan Oliver Giroud, Mike Maignan, Fikayo Tomori, Sandro Tonali, dan Ferdinand Traore pada bulan transfer musim panas kali ini. Pemain yang berusia 21 tahun itu bukan sosok asing bagi para pendukung AC Milan. Pasalnya, Brahim Diaz musim lalu dipinjam oleh Stefano Pioli dari Real Madrid hingga kontrak pinjamannya berakhir pada 30 Juni 2021. Dikarenakan penampilan menawan, Stefano Pioli kepincut dan tertarik untuk kembali menggunakan jasanya untuk menjalani musim 2021-2022 mendatang. Setelah memperkuat AC Milan pada musim lalu, pemain asal Spanyol itu telah mengemas 7 gol dan juga 4 assist dalam 39 penampilan di semua kompetisi. Menurut laporan dari Football Italia, Brahim Diaz akan kembali berstatus pemain pinjaman di Milan dengan durasi kontrak 2 tahun. Dalam proposal tertulis, kalau manajemen Rossoneri dikenakan biaya 3 juta euro atau sekitar 51 miliar rupiah. Akan tetapi, AC Milan memiliki opsi untuk memainkan Brahim Diaz setelah pinjaman berakhir dengan mahar 22 juta euro atau sekitar 376 miliar rupiah. Dalam proposal tersebut juga tertulis, kalau Real Madrid berhak untuk membeli kembali Brahim Diaz di harga 27 juta euro atau sekitar 465 miliar rupiah. Brahim Diaz rupanya sempat ragu saat mendapatkan tawaran kembali memperkuat AC Milan pada musim 2021-2022 mendatang. Akan tetapi, dia kemudian mantap untuk memutuskan hengkang dari Real Madrid demi memperoleh jam terbang yang lebih banyak.